Banjir yang melanda enam negeri sejak beberapa hari lepas belum tunjuk tanda reda namun beransur pulih. Pada pagi Sabtu, masih terdapat lebih 43,000 mangsa di 420 PPS yang disediakan. Beberapa pemimpin Sabah antaranya Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitigan dilantik menganggotai Majlis Tertinggi Perikatan Nasional PN di peringkat persekutuan. Manakala Ketua Menteri Sabah Datuk Haji G. Nor dilantik sebagai pengerusi Badan Perhubungan Negeri Perikatan Nasional Sabah secara rasmi. Daerah Tenom bertukar menjadi zon merah apabila merekodkan lebih 40 kes aktif COVID-19 sekaligus menjadikannya zon merah ke-22 direkodkan di Sabah. Ikuti Awani 745 dan astroawani.com untuk laporan penuh.